pelaksanaan acara festival tabur tahun 2019. Udah sejauh mana untuk persiapan pembukaan acaranya? Untuk pembukaan acara ini khususnya ke Mufakat Agung dulu ya, mungkin kita sudah sampai. Tinggal kita menunggu undangan yang datang bisa dimulai acaranya. Tapi kalau untuk acara yang global pembukaan festival tabur malam nanti itu ada koordinasi tua panitia yang langsung. Dibuka jam berapa untuk acara Mufakat ini? Kalau untuk Mufakat Agung ini mungkin sekitar jam 9.30. Untuk yang hadir siapa aja kak? Untuk yang hadir kita undang dari BMA Provinsi, BMA Ketua BMA Kota, beserta pengurus BMA Kota, Ketua Adat Sekota Bengkulu, cek wah. Penggiat-penggiat seni, terus dari pemerintah. Untuk stand yang diberikan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi masih sama seperti tahun sebelumnya, masih ditempatkan di sisi kanan. Di sini terlihat ada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu, kemudian stand Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu. Kemudian ada stand pameran Kabupaten Kebayang. Untuk stand yang disediakan pemerintah kita belum tahu ada berapa kisaran harganya. Namun yang disediakan untuk stand jualan ukuran besar itu diperkirakan 7 juta sampai 8 juta. Dan stand ukuran kecil kisaran 3 juta. Dan ada juga yang kemudian untuk membawa tempat sendiri dan menggelar stand sendiri itu hanya diberikan harga 600.000 sampai 1.500.000. Untuk acaranya pembukaan akan dibuka pada pukul 19.00. Sebagai informasi tambahan, untuk tahun lalu itu panitia menyediakan 100 stand, sudah termasuk dengan stand-stand penjualan, kemudian pameran. Namun untuk tahun ini kita belum tahu apakah ada peningkatan yang disediakan oleh panitia atau justru ada pengurangan. Untuk harganya juga kita belum tahu apakah harga sewanya naik atau mengalami penurunan.